Bagi negara Indonesia, kesejahteraan adalah cita-cita utama yang diimpikan sejak proklamasi kemerdekaan. Kesejahteraan tentu tidak dapat dilepaskan dari unsur kesehatan, di mana kesehatan yang baik bagi tiap warga negara juga berarti upaya untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong kesetaraan bagi tiap warga. Kesehatan menjadi begitu mahal bagi mereka yang miskin. Mereka ini, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah susah, apalagi untuk menanggung biaya kesehatan. Sedangkan bagi kelas ekonomi menengah, kesehatan akan menjadi masalah besar ketika penyakit parah datang menyerang. Mereka bisa jatuh miskin secara mendadak ketika harus membayar biaya kesehatan dalam jangka panjang. Pada titik ini, bisa jadi hanya kelas ekonomi kaya saja yang akan selamat. Ya, tentu ini bukanlah fakta yang baik bagi sebuah negara. Sebagai jantani, itu tak biasanya buru. Jam berjamel, itu jam itu, jumki jam kali belas, jumki jam kasal, itu tukun gaji, kasal belas ribu. Wajeng, yang melalui sambun, itu madul, nopo, betul kaceng, itu biar masuk ini kali. Betul rumput itu tanggal pakan kewan ini pun kok. Maka gua itu sebagai yang tani buruh juga yang langsung teng rumah sakit di kota-kota ini perlu kecas masalah biaya di namun kalau berjaga di rumah sakit mereka mawon itu di palingan paling kali Pak Dokter itu di obatnya kanker kali darah itu di mundirang mereka pokoknya itu di jaringan tos itu gatal ibu di hotel itu gatal yang minta di obati salep salap ni tu. Kalau lu nanti kerja lu, apa ke? Karena sangat kesibukan daging kasir ni tu, kalau lu cung asam matul tu ke, untuk pencarian makan matul, ginjungi sukat pasul ni tu, pasang teng omak jangan teng sekol ni tu, dalam sekol kita mencukur kerja kasir ni tu. Nah, tapi biar semangat matul, gih. Nah, tapi aku penting-penting aku aja. Dalam-dalam ni kau yang contohnya aku bilir, nopo sakit, nopo gih. So sakit ni kau aku langsung badan dalam cuci injing. Nah, tapi penting-penting. Padahal aku sebentar tang rumah kita pun kacat pindah atau tinggal. Aku mohon pun kacat. Iku lagi nyambut-nyambut, yuk angsal. Pan aku lalu nampaknya yang sering ni pan gas badan kacat duit pindah. Pandur aku langsung nyambut-nyambut niku. Inilah sambut baru niku bisa menyadari asal pulau ini tetap masyarakat. Itu kanker nasofaring itu kurang lebihnya udah 2 tahun menyerang suami saya. Kanker nasofaring itu
kanker letaknya di antara pangkal tenggorokan sama pangkal hidung di dalam. Jadi memang ini tidak bisa dioperasi, tidak bisa diambil itu. Memang ini sebenarnya udah terlambat ya, sampai parah kayak gitu, sampai menyerang mata, sampai telinganya juga sekarang kurang fungsi, hidungnya juga. Itu sebenarnya karena faktor pertama itu biaya, karena dulu kita emang tidak punya jaminan apa-apa, penghasilannya aja hanya cukup untuk ya sehari-hari. Kalau untuk dari awal kita berobat dulu yang masih di Semarang udah 2 tahun itu yang berlalu itu ya udah hampir kurang lebihnya ya hampir 100 ya. Ya awalnya kita ya dulu masih bisa menyisihkan ya, soalnya kita juga masih kerja, ini juga masih kerja ya. Awal untuk pengobatan itu kita masih bisa ya sedikit-sedikit kan, enggak gitu banyak ya, atau masih bisa. Terus lama-kelamaan ya udah enggak gini, juga enggak bisa kerja, saya juga enggak kerja gitu ya. Akhirnya kita kembali ke Wonosobo ini ya, kembali ke orang tua ya, apa yang punya orang tua kayak kayu, kayak ternak gitu, udah untuk biaya berobat suami saya. Nah itu pas 70 hari itu, yaitu saya yang tadi bicarakan itu harus pulang saat itu juga, padahal saya harus masih mengandalkan itu, surat itu saya tahu masih bisa, masih keluar sebelum saya pulang. Nah itu betul saya suruh pulang saat itu juga, soalnya kan ya memang mesinnya rusak itu untuk radiasi. Nah itu saya pulang itu saya gimana, saya bingung, padahal saya waktu itu cuma pegang uang 1 juta rupiah padahal habisnya 43 itu. Nah saya harus bikin perjanjian untuk pulang itu, harus itu bininya itu saya harus bayar itu satu bulannya 3 juta itu di bininya perjanjian itu. Ya saya mak sebenarnya masih belum ingin pulang, saya nunggu jaminan itu mas gitu. Siapa tahu itu, saya sangat berharap banyak sama itu jam kesmas yang saya lagi ajukan itu. Nah ini aku kan udah ya bingung ya, aja udah tahu isi surat jam kesedanya kan cuma 3.500.000, saya bingung, saya harus cari bantuan kemana lagi. Terus saya ke dinas kesehatan itu, dinas sosial itu tidak bisa bikin, karena itu katanya kalau dinas sosial itu hanya untuk anak terlantar, fakir miskin gitu. Saya bingung kemana lagi. Terus saya ke dinas kesehatan lagi, yang mengeluarkan jam kesedah itu kan ke dinas kesehatan. Saya ke sana, saya minta gimana tuh caranya, saya ini soalnya udah habis biaya segini, saya nggak kayak kan, saya nggak sanggup. Kisah Pak Wahyoko dan Mbak Wiwin menegaskan betapa jaminan kesehatan semesta begitu penting adanya. Jaminan kesehatan semesta akan terwujud dengan baik bila mana pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Inisiatif jaminan kesehatan semesta sangatlah penting. Mengingat pada tahun 2010, baru 45% saja dari penduduk Indonesia yang telah dilindungi asuransi kesehatan. Artinya, masih ada sekitar 115 juta penduduk Indonesia lain yang belum tercakup oleh jaminan kesehatan semesta. Jamin pun tangguh, neng gua kalau merasa gigi sudah niki. Itu gih, ampun lagi sekitar kami akan berubah niku, macam baca atau nopo pripun niku, cepat mangkat dan semawan tu. Nek swing ini kalau ini tanggung jalan niku gih, alhamdulillah, gua langsung cepun tampi, langsung dirosen, langsung cenderung lo. Pasien di operasi lah. Saya sangat senang sekali sekarang sudah punya jam kesmas itu, sudah punya surat Menteri Kesehatan ya, sudah semuanya sudah bebas biaya. Ya. Itu menurut saya itu pemerintah itu nomor satu lah, itu yang pertama yang diutamakan itu jam kesmas itu mah. Tidak mungkin orang menyalahgunakan jam kesmas, tidak mungkin orang
menyakiti diri sendiri untuk nganu hanya untuk makan semata, tidak mungkin. Pada akhirnya, biaya tidak boleh menjadi hambatan bagi warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena layanan kesehatan adalah hak asasi bagi setiap warga negara.